Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar nomor 1/3 garis PL 019 garis datar KPY garis 7371 garis KPU kot garis 08 garis 2019 tanggal 10 Agustus 2019 tentang penetapan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar tahun 2019. 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar nomor 104 dari PL 019 KPT dari 7371 dari KPU Kota garing Romawi 8 garing 2019 tanggal 10 Agustus 2019 tentang penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar dalam pemilihan umum tahun 2019. 3. Surat pimpinan DPC Partai Nasdem Kota Makassar nomor 003 garing SE 21 garing DPD Nasdem Makassar garing Romawi 9 garing 2019 tanggal 4 September 2019 perihal usulan nama calon ketua sementara DPRD Kota Makassar. 4. Surat pimpinan DPC Partai Demokrat Kota Makassar nomor 023 garing DPC PD NKS garing Romawi 8 garing 2019 tanggal 3 September 2019 perihal usulan nama calon wakil ketua sementara DPRD Kota Makassar. Maka dengan ini kami mengumumkan pimpinan sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar sebagai berikut. 1. Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lalua Esma. 2. Wakil Ketua Sementara DPRD Kota Makassar Abi Rasid Ali S.T. Dikeluarkan di Makassar pada tanggal 9 September 2019 pelaksana tugas Sekretaris DPRD Kota Makassar Pak Andi Sandi S.M.S.I. Atas ketua. Tahan. Tahan ketua 2 jam, tahan.